Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Putri Sara jumpa peguam bakal ambil tindakan saman fitnah. Pelakon Putri Sara Liana memberi bayangan bakal mengambil tindakan undang-undang berupa saman fitnah terhadap seseorang selepas membuat pertemuan dengan peguam Azmi Muhammad Rais hari ini. Menerusi perkongsian yang dimuat naik Sara dalam Instagram miliknya, Sara atau nama lengkapnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin memaklumkan bakal mengambil tindakan undang-undang atas dakwaan memfitnah, menyebarkan fitnah dan menuduh tanpa bukti terhadap seseorang. Memfitnah, menyebarkan fitnah dan menuduh tanpa bukti, lain kali nak menghina dan menfitnah pastikan beserta bukti bukan jadi tin kosong. Jumpa nanti di mahkamah, tulisnya. Dalam hantaran tersebut, Sara turut berkongsi fotonya semasa membuat pertemuan dan perbincangan dengan Azmi.